Assalamualaikum Besti. Ya Allah, akhirnya Mama mulai rutin ngevlog ya Besti ya. Kalian tahu nggak Mama manggil-manggil karena apa? Mama jalan kaki tuh. Aduh, panas sih, gawa payung. Ya Allah Besti, iki jam 3:30. Pak Bambang masih bobo sama Natsuki dan Ritsuki. Aku nunggu mereka bangun, malah nanti gak beli balon. Soalnya Mas Natsuki mau ulang tahunnya itu ada balonnya. Jadi mungkin kayak di dekorasi yang kayak tahun-tahun sebelumnya mungkin ya, kayak gitu ya. Jadi kemarin Mama kasih penawaran gitu, Mas, besok ada balon apa enggak. Terus kemarin kan kekinya itu, kue tarnya itu kan gak ada yang jenisnya gambar-gambarnya itu jadi apa, boh, cake yang kayak gitu di sini nggak ada. Jadinya masnya mau yang strawberry aja, katanya begitu toh. Jadinya yowes strawberry toh, nggak apa-apa, engko jam 5 diambil lah. Jam segini orang didekorasi. Bambang Sarembang turu, terus tak pamiti papaku ke Daiso, nanti kalau lagi bangun kamu ajakin ke sana bareng-bareng ya. Begitu, sangke mana sih Besti iki? Contoh. Aduh, Mama manggil-manggil. Nanti Mama ke sana ke Daiso cari perindilan untuk dekorasi ya. Cus, ikutin terus. Ki melaku yo sik ado rumah samu, Ya Allah, saya tak mencet. Liatin Mama ya. Udah pakai topi. Maskeran. Terus ini kenapa aku pakai handuk, karena biasanya kalau ada keringet-keringet manja, jadi biar nggak ini tisu. Pakai payung sih, perjalanan kita masih panjang. Kameranya aku depanin ya. Ya Allah, ini perjuangan aku nggak macet belas. Melaku kok. Yanjar, rumah samu. Melaku atuh banget ini. Ya rata sih, enak wong-wongnya. Caca Indonesia butuh. Biasanya ketemu orang-orang Indonesia kalau hari Minggu gitu, soalnya anak-anak fansusnya pada libur. Ya Allah, kita jalan kaki. Nanti kalau ketemu anak-anak fansusnya, ntar yuk disapa, lagu nyauri, samplok weh. Keting aku, kadangnya anak fansusnya disapa mek guyang-guyu, klesak-klesik, utawa dia ngomongin di belakang gitu, kayak itulah gitu. Tapi disapa dengan senyum, dianya gak bales. Kan keting aku ngono kowe. Entar giliran akunya cuek dikiranya sombong. Hah? Besar aku. Nah, kita ke Daiso dulu ya. Besti, hari ini kita tuh ke hospital. Kita berdua Besti, aku naik sepeda, bayangin juga. Mana sih lo untuk keringet puru pamit numpak peda, kayak macam ayu-ayu numpak peda bayang lo. Dengklik ngono numpak peda ya Allah. Nih. Terus ya, ini kita nunggu di ruangan. Terus tahu nggak, tadi tuh aku naik sepeda, liatin panasnya kayak gitu, aku naik sepeda. Ini rantainya apa? Gak usah nanya Bambang kemana, Bambang kerja, biarin sibuk kerja dia. Sebal aku. Kalau nggak bisa nganterin, yus nggak bisa. Tapi tuh kasih fasilitasnya yang bener, suruh naik taksi kayak apa gimana kak, suruh naik taksi tapi nggak ninggalin duit. Sama aja, sebel banget tau. Bapakmu lah. Bapakmu lah. Bapak, hari ini Ritsuki suntik ya? Karena Ritsuki tadi malam juga masih mencret Besti. Itu berapa hari ya, seminggu ini tuh mencret. Padahal makannya tuh dia seneng, makan seneng, minum seneng, ngambil juga seneng. Masih mencret, kenapa Tondo? Ini rambutnya aku potong sendiri. Tak boleh buka begitu, gak boleh. Gak boleh. Seperti biasa kita di ruang baby room. Tuh, jam 3. Ritsuki mau nenen dulu ya Besti ya. Kita mau... jam kio. Ya, nenen dulu ya, Nak. Opai. Opai, Ndok, ya Allah kesel banget aku Besti. Aku numpak peda cengklik. Ya Allah, panasnya kayak gini. Parah banget. Nanti adik suntik ya. Adik suntik gak boleh nangis ya. Anak pintar ya. Itu buat jajan. Anak pintar ya. Kita berdua, Pak Mama gak ikut ya.
Nanti adik suntik ya. Ya, opay dulu. Opay dulu. Masnya ngantuk, sawangan ke siji ne. Eh. Piye torit, kok iki lho? Eh. Ayo, ayo. Eh. Bocah kok ora iso meneng to, iki rada suntik lho kowe engko, eh. Ora iso meneng. Lho 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 lho. Eh. Piye torit iki, jalak medun piye, eh? Ayo tinggalin nanti ya. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Eh, tak boleh begitu dong, kotor. Kita lagi nunggu disuntik. Eh, kotor itu nanti. Ya, ditinggal ya. Ya, ya. Bye-bye. Bye-bye. Eh, bye-bye. 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 Gimana? Duduk mau turun? Gimana? Turun adiknya, biar turunnya gimana? Turun. Eh, turun. Turun. Aduh. Ayo, Ndok. Tadi rezeki tadi malam tuh bubuk lagi main cerat pasti ya. Ayo, adik mau bubuk. Mau bubuk. Mau Nat. Adik mau bubuk. Hmm. Bobok ya. Bobok ya. Nah, sabar ya. Nah, kecepit adiknya. Jal piye kowe? Medunmu piye? Eh, iso unggah kudu iso medun. Oh. Piye lu medun? Gledak mana? Tuh, tayang sing tayang. Tuh, gedek. Nat. Jatuh itu loh jam tangannya. Oh, jam tangan jatuh loh. Jam tangannya mas. Eh, nanti kalau Uin ori sekicang. Hai, suntik ya. Nah, suntik sih ya. Cii. Kira rambutnya saya motong aku teman mas nih. Incong gap. Udah diperiksa sama sensei-nya. Jadi suntiknya nanti kalau dia udah bener-bener kondisinya bagus baru disuntik. Tadi kata sensei adiknya kena virus gistrofisis apa gimana gitu, lupa aku tadi sensei ngomong begitu. Jadi makanya dia mencret, meskipun mam suka makan suka minum sembarang suka, tapi dia pupuknya tetap apa ya, pupuknya tetap apa air gitu ya pasti ya. Tajab dikasih kusuri sama sensei, semoga lekas sembuh ya. Enggak, sekarang kita nunggu resep dari dokter, terus nanti kita ke apotik. Apotiknya sana, kita jalan kaki lagi di sana. Nah, ini apotiknya, nanti kita jalan kaki ke situ. Nah, sepedaku di sana. Sepedaku di sana. Nah, dia nggak mau, biarin. Kita mau balik ke resepsionis, terus kita ngambil obat dulu ya, besti ya. 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 Anakku tuh seneng banget kalau Pak Yamato udah datang, liatin besti. Noh. Noh. Nimbong. Noh. Ya, Farid. Hai. Tuh, seneng banget anak-anak kalau dapat. Ini dari siapa? Aku tuh nunggu sayurnya dari Mbak Ike. Ini kok dari Rina? Loh. Mesti lah Mbak Rina iki mesti ngirim sembarang-barang. Ya apa semene iki an iki? Hah? Apa ini Rit? Mbak Rina lagi, he? Nanti Rina kok mesti ngirim sama nanti atau kabar no? Di unbox. Ini apa ini? Bilang Aunty Rina arigato gitu. Aunty Rina arigato ya. Arigato ya. Gitu apa? Apa Rit? Heeh. Kita foto. Pelan-pelan. Ini apa tuh Mbak Rina lagi? Kok semene kian? Ki dek ngirim apa? Heh, ora WA ora apa jitu kok ngirim sembarang-barang. Kita buka apa ini? Kok yang kebalik deh ini. Coba lah, Rina. Kebalik deh posisinya, nah kebalik posisinya, coba tempatnya. Kita buka. Oke, cutter. Ini. Coba tempatnya ya. Udah, sobek. Apa tuh ini? Kok enak-enak banget ini, Mbak Rina ini di apa? Eh? Telur? Apa sih kebalik? Masya Allah. Hei. Ini telur. Masya Allah, Mbak Rina. Telur. Ndok apa kok semene iki, Mas? Kok telurnya banyak.
banyak banget, masya Allah Mbak Rina. Iki apa iki ndok sak meneh iki kan iki. Ya Allah. Telurnya siapa ini? Mbak Rina kok olah telur sak meneh iki, masya Allah, arigato ya Mbak Rina ya. Iya ya. Ini masih mentah, ndok. Ya Allah. Ini telur. Masya Allah. Ya, iya telur masih mentah ya Allah. Mentah. Iya masih mentah, ndok. Iki kok mangan sak meneh iki kan. Ada. Ini apa sini apa ya? Bawahnya coba mama buka dulu coba. Mama pegang. Ada. Pecah ndok. Ya Allah. Pegang, hop, kameranya pegang. Rit, masih mentah, Rit. Pegang kameranya, Mas, coba. Ini bawahnya juga telur, Mas. Ya Allah. Mbak Rina, ya. Iya. Onti Rina, ya Allah. Mana tak kulingkan ini telur. Ya Allah. Pecah, Rit. Ya Allah. Ini masih mentah. Nanti mau bikin tamagoyaki ya. Ini masih mentah, Nduk. Ya Allah. Ini telurnya kasih pancake. Iya, Onti kasih pancake. Arigato Onti Rina, gimana? Arigato Onti Rina, padahal tadi mama itu nungguin ini paketan sayuran. Iya, arigato. Iya, arigato Mbak Rina. Akhirnya bestie, mama tunggu-tunggu datang. Dikasih kemangi, masya Allah, arigato. Ini mama, ini punya apa itu? Punya Onti. Ya Allah, arigato. Ini itu dari Ike Japan All Shop ya. Jadi buat bestie-bestie, masih seger banget ya ini sayurnya. Jadi buat bestie kalau mau beli sayuran fresh, bercabe-cabean, terus berbumbu-bumbuan dapur, wah ini enak banget ini. Bisa langsung beli di Ike All Shop, Ike Nurjana. Nanti mama ini kasih screenshotnya ya. Aduh, tuh ada petenya mama pengen. Ya ini tuh so. Wah ini cabenya, wow, cabe orange mama, tuh. Ini punya Onti. Iya, arigato gozaimasu. Terus ini lengkuas garam garu, lengkuasnya. Ini bawang merah, mama kan beli bawang merah tuh, bawang merah. Jadi buat bestie yang mau beli sayurannya mama, bisa di Ike Nurjana. Nanti mama kasih Instagramnya sama TikToknya ya bestie ya. Iya, ini racik sayur sop tuh. Ini pete frozen. Oke. Arigato Onti gitu. Arigato. Oh, ini cabe orange segala percabe-cabean ya. Di Ike ini lengkap dan murah meriah apa harganya itu ya bestie ya. Cus. Bestie, karena ini telurnya masya Allah banyak banget, gak mungkin mama habiskan. Tuh, ini ada beberapa tray gitu. Jadi nanti yang satu tray pengen aku kasih tetangga. Ini mah cuwil. Ini buat mama aja yang udah retak, nanti mama masak ya. Jadi mama mau kasih tetangga. Jadi kayak 5-5 aja cukup ya. Soalnya nanti yang satu tray pengen aku kasih obacang aku yang di Kumamoto. Jadi obacang depan aku kasih 5, mama kokocang ini 5-5 gitu ya. Ntar ya aku packing dulu besti. Aku kok yo uiseng ngono tak timbang barang jajal. 5 isine yo seprapat lah ya. Wis bene 5-5 engko nenek bawang bombay tak kasih 5. Tuh, ntar kita kesana ya coba ya. Udah aku bungkusin ntar biar dikasih sama Mas Natsuki. Aku si arep mepek lambi. Tapi aku mau ikut. Aku tak nge jaket ya. Aku tak nguyo sik besti ya. Ini dikasih obacang 1, kokocang 1. Terpantau besti, liatin. Ini jam 4:30, liatin panasnya kayak gini. Yuk. Kokocang dulu ya. Iya, di bawah telurnya. Piye ta bagi Melayu kok ora digawa telure. Panas pol ya Allah. Nih. Pelan-pelan. Kasih 1. Nih, kasih 1. Ayahku. Panas nah, ayahku. Nih, ambil 1 ayahku. Cuci mati pelan-pelan. Kokocang aku kasih 6 soalnya kan dia 4 orang kan. Jadi biar 2-2. Pegangnya yang benar, pegangnya yang benar begini. Pegangnya begini. Konnichiwa. Konnichiwa. Ui no Natsuki desu. Ui no Natsuki desu.
Terus kita kasih Obacang satu, Nina satu. Pelan-pelan. Aku mana sih Besti, ya Allah. Konnichiwa. Hai, sumimasen. Doso Obacang. Itu tomodachi, tomodachi kara? Chibaken. Chibaken kara. Iyippai, tamago. Nama? Fresh. Hai, itadakimasu. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Nina. Ya, Nina. Hai. Bye bye. Bye bye. Shimete kudasai. Ya, koko, Nina to Koko-chan. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Terus Nina ini. Sekarang kasih Nina. Natsuki. Konnichiwa. Hai, Mama Natsuki desu. Kita, ini lah nenek bawang bumbu nenek, tak ini bayi mi bayi gitu lah nenek, nenek bawang bumbu. Set, Nat, sebentar Nat. Terus ini kita antar ke nenek, iya. Kita kasih nenek ke nenek Niniku. Nenek bawang bumbu, siapa tau jenengnya lah, iya aku pasti. Yatemi, Satami, Satamin, dia ada enggak? Ntar kalau dikasih rezeki tuh kadang-kadang tuh. Beliaunya enggak ada. Lagi nenek nenek Yatami lho, wong mek siji. Mangan do kakake marai anu. Bisulen go. Takai 5-5 wis cukup ra wis powan terus lumrahe uang. Apa enak tonggo Jepang anu gak ndok kecuali aku. Ora enak rezeki jan wis pokoke. Aja mlai-mlai ndok kejeblok gitu. Kita kasih nenek itu. Ntar kalau enggak ada wis tak kasih mbahnya Miwa. Miwa udah tak jatah sendiri. Lah Miwa ra datang-datang. Nah, tak jumlahin lagi. Ada enggak ini nenek Satami? Kalau nenek di Tenono, kayak panas, sedang keluar tempelor. Kayak panas, setengah limo ijen. Eh, ada enggak? Ada tuh mobilnya, ada tuh. Ini rumahnya nih. Lagi tuh, oni-onnya. Masih banyak banget di sini. Ini sepedanya ada ya? Ada enggak? Tapi tadi apa? Iya ya. Kenapa sepeda ada lo? Kata-kata apa bangnya turu? Mau pasti ya. Orang enak mesti anu, mesti ada rezeki orang enak mbah lagi. Konnichiwa, sumimasen. Kereto, Obacan, dozo. Eh, aku kaget deh, Besti. Tadi di rumah situ ada wanita yang kayak keterbelakangan fisik gitu loh. Kaget tadi pas pintunya dibuka. Ya Allah. Itu tadi anaknya bagaimana? Sebuah deg-degan. Itu suara cucu jalan hantu enggak? Eh, kok cucu jalan hantu? Enggak ada. Suara cucu jalan itu. Iya, coba. Kita sekarang mau ngasih mbahnya Miba dulu ya. Cucu jalan itu ya? Iya, iya. Hantu cuci jalan ya? Oh iya. Hah, aku tadi siapa ya? Ya Allah. Jadi tangannya dia kayak kayak mungker-mungker gitu loh Besti. Terus dia gak bisa jalan. Aku gak tega nge-recordnya. Ya Allah. Ya Allah, tak kira nenek bawang bumbu tapi ternyata bukan. Heh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dia kasih mbaknya Miwa. Nih, aku balik lagi Besti. Tuh maksudnya bawa dua plastik, satunya Miwa, satunya mbahnya. Miwa nggak ada tapi nggak apa-apa. Siapa tahu nanti Miwa datang. Iya, mobil mbahnya ada entang. Bilangnya yang sopan gimana? Temanku di pengkek ya. Temanku pengkek ya. Dosok. Bisa. Bisa dosok tuh. Temanku di bintang. Temanku tarakimasu. Tamago yang Tamago yang Tunggu pintunya ditutup tak dobrak. Pelan-pelan jeblok minggu nak. Bang. Konnichiwa. Konnichiwa. Coto mate. Coto mate dame simene. Obacan konnichiwa. Obacan konnichiwa, sumimasen. Atsui ne. Sumimasen, atsui ne.
그래, 담아고 도서. 에, 도시다로. 友達 から 千葉県. 千葉の 담아고. 응. 送ってきた. 아, 도서. すいません. これ, おばちゃんと 이와. 아, 야짱. 아, 자자자자. 나 아게토군. 아, 아, 아,ありがとうございました. 바이바이. 도서. いただきます. はい、 ありがとうね。 はい、 バイバイ。 バイバイ。 ありがとう。 はい、ありがとうございました。 ありがとうございました。 はい、 udah selesai. Pinter banget Mas Natsuki ya. Udah selesai pasti yang ngono nanti rezeki yo. Dibagi-bagi ya. Ya Allah, terima kasih orang baik yang sudah mengasih Mama Endok wis. Pokok lemah teles Gusti Allah sing bales. Ini tinggal itu satu, obacang satu.